Kemelut lembah ular jelit 6. Lolosan rupanya mengetahui jika saja tangannya saling bentur dengan tangan kiang buncit, mereka berarti mengadu kekerasan dengan kekerasan, maka dari itu lolosan lebih cenderung buat menarik pulang totokannya tersebut. Akan tetapi masalah waktu juga yang tidak memungkinkan lolosan menarik pulang tangannya. Jika saja dia menarik pulang tangannya, niscaya hanya akan membuat penjagaan dirinya menjadi kosong, dan akan membuat Kiang Buncit memiliki kesempatan buat menyerang terus kepadanya, dan lolosan akan mengalami bahaya yang tidak kecil. Sedangkan waktu itu Kiang Buncit memang mengharap agar lolosan menarik pulang tangannya dan dia tengah mementang matanya bersiap-siap untuk menambah kekuatan tenaga dalamnya itu dalam serangannya akan tetapi lolosan yang melihat kesempatan buat menarik tangannya sudah tidak keburu lagi, dia batal buat menarik pulang tangannya, dia meneruskan totokannya itu, hanya saja tenaga serangannya ditambah, mencegah kalau memang tangannya itu toh harus saling bentrok dengan tangan Kiang Buncit, berarti tenaga serangannya itu tidak terlalu lemah. Di samping itu pula lolosan pun telah mempergunakan kelicinan tangannya itu Waktu tangannya hampir saling bentrok dengan tangan Kiang Buncit, cepat sekali dia menurunkan jari tangannya, malah dia mengincar akan menotok pergelangan tangan Kiang Buncit kalau saja totokan pada pergelangan tangan itu berhasil, walaupun tidak sampai mematikan, toh tetap saja akan membuat tangan Kiang Buncit jadi lumpuh tidak bertenaga, berarti jika totokan itu berhasil tentu lolosan dapat menghadapi Kiang Buncit jauh lebih mudah. Bin Giyokhoa melihat, walaupun tampaknya lolosan memiliki kepandaian yang tidak berada di sebelah bawah kepandaian Kiang Buncit, namun masih terlihat jelas, betapa lolosan sesungguhnya masih kalah seurat dari lawannya itu. Memang serangan mereka sama hebatnya, dan tenaga dalam yang mereka pergunakan itu sama kuatnya akan tetapi Kiang Buncit jauh lebih menang dalam hal gintang. Lolosan sendiri rupanya memang menyadari akan hal itu karena dia bertempur sejak tadi selalu berwaspada dan hati-hati dalam menghadapi Kiang Buncit sedangkan Kiang Buncit yang mengetahui kelebihannya tersebut memang tidak mensia-siakan belakangan ini dia bergerak jauh lebih gesit lagi. Waktu tadi dia telah berhasil mengelakkan diri dari totokan pada pergelangan tangannya Tiba-tiba saja tubuhnya seperti berubah menjadi sepuluh orang, atau juga lebih, berkelebat cepat sekali mengelilingi lolosan karena lawannya mempergunakan keruk yang begitu licik, membuat lolosan sementara waktu hanya dapat berdiri dengan ikut berputar-putar buat mengikuti gerakan lawannya. Bin Hoa yang menyaksikan jalannya pertandingan di antara kiang buncit dengan lolosan merasakan pandangan matanya jadi kabur, dia juga merasa pusing. Hal ini disebabkan gerakan Kiang Buncit yang semakin lama jadi semakin cepat dan gesit. Dan setiap serangan yang dilakukannya bertambah dahsyat dengan angin yang menderu-deru. Setelah memperhatikan sekian lama, akhirnya Lolosan berseru sambil tangannya bergerak menyerang bagian bawah Kiang Buncit. Hal ini disebabkan Lolosan yakin bahwa kekuatan Kiang Buncit dalam keadaan seperti sekarang ini tentu berada di kedua kakinya. Jika saja kedua kakinya itu diserang dengan gencar, tentu Kiang Buncit tidak bisa bergerak segesit itu. Benar saja dugaan Lolosan karena begitu Lolosan menyerang penjagaan sebelah bawah dari Kiang Buncit. Seketika dia telah jadi sibuk sendirinya karena berulang kali dia telah menyerang dengan sia-sia pada lolosan dan akhirnya gerakannya jadi agak lambat, karena berulang kali harus berkelit dan menghindarkan kedua kakinya dari serangan lolosan melihat lolosan mulai dapat mendesak kiang buncit, diam-diam bin Hoa jadi girang dan bersyukur, dia mengharapkan sekali lolosan yang bisa memperoleh kemenangan. Sekali saja lolosan kena dipecundangi oleh kiang buncit, Habislah riwayat dari lolosan dan dirinya. Di saat pertempuran itu tengah berlangsung, tiba-tiba di luar rumah istimewa tersebut terdengar suara orang berseru heran. Kemudian dia disusul dengan pertanyaan, Hei, hei mengapa kalian bertempur? Apakah tidak ada jalan lain yang bisa menyelesaikan urusan kalian? Kiang Buncit dan Lolosan yang tengah bertempur hebat itu telah mendengar pertanyaan orang itu, mereka jadi terkejut dan melompat ke belakang memisahkan diri. Segera juga mereka berdua telah menoleh ke arah dari mana datangnya suara pertanyaan itu. Ternyata seorang pemuda bertubuh tinggi besar tengah mendatangi dengan cepat sekali. Segera pemuda itu telah tiba di hadapan Kiang Buncit dan lolosan dia adalah seorang pemuda dengan wajah yang gagah, dan alis yang tebal, matanya bersinar tajam. Dia pun telah melirik sejenak kepada Bin Giok Hoa, kemudian kepada Kiang Buncit dan Lolo San Hai, 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 lucu sekali berseru pemuda tersebut yang kemudian tertawa geli. Yang seorang telah menjadi kakek-kakek buruk, sedangkan yang seorang lagi adalah nenek-nenek keriput. Tapi mengapa kalian bisa bertempur begitu nekat? Seperti juga kalian berdua tengah mengadu jiwa masing-masing. Mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Lolosan hanya nendengus mengejek, sama sekali dia tidak menjawabnya. Sedangkan Kiang Buncit telah mengawasi pemuda tersebut dengan sorot mata yang tajam mengerikan. Siapa kau yang telah berani berkeliaran di tempatku ini, heh bentaknya dengan suara yang sangat bengis. Pemuda itu memiliki sikap yang tenang sekali, dia pun telah tertawa. Aku bertanya, kalian tidak menjawab. Malah sekarang aku yang ditanya. Benar-benar lucu sekali berseru pemuda tersebut. Ya, sebutkan siapa dirimu dan apa namamu bentak Kiang buncit tidak memperdulikan gurau pemuda tersebut. Pemuda itu menghela nafas, dia merangkapkan sepasang tangannya, kemudian menjura dalam-dalam. Sebenarnya aku adalah murid Hoasan Pei. Aku si Cui dan bernama Hyebin. Hem, murid Hoasan Pei tanya Kiang Buncit dengan suara yang dingin. Ya, Memang aku murid Hoa Pei. Mengapa kau tampaknya begitu sinis balas tanya pemuda itu, yang ternyata tidak lain dari Hiebin, pemuda yang sembrono tersebut. Kiang Buncit tiba-tiba tertawa bergelak-gelak nyaring sekali. Sepanjang apa yang ku dengar di dalam rimba persilatan memang terdapat sebuah perguruan yang bernama Hoa Pei. Akan tetapi yang kudengar justru murid-murid Hoa Pei semuanya tidak punya guna dan hanya selalu mendatangkan malu buat pintu perguruannya. Mukah bin berubah merah pada mendengar perkataan Ki yang buncit seperti itu. Dia memang seorang pemuda yang memiliki sifat sangat sembrono sekali. Walaupun Oe Ye Chin, gurunya yang sekarang telah menjadi ketua Hoa Pei, selalu menasehatinya agar tidak begitu sembrono. Toh tetap saja Hie Bin terlalu sembrono dalam setiap tindakannya. Sekarang dia mendengar pintu perguruannya diejek oleh Kiang Buncit, dia jadi sangat marah. Malah si sembrono ini telah berjingkrak dan memaki kalang kabutan. Kau berani memaki pintu perguruanku? Hem, bagus-bagus. Aku ingin memberikan pengajaran kepadamu dan begitu selesai perkataannya tersebut, dia malah telah bergerak cepat sekali buat menyerang Kiang Buncit. Tangin serangan Hyebin mendesir kuat. Selama belakangan ini memang dia sering berlatih dengan tekun sehingga dia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Belum lagi petunjuk yang diberikan Shencied dan Oaye Chin. Dia menyerang dengan dugaan bahwa Qiang Buncit begitu terserang Tentu akan terjungkir balik di tanah, dan akan merayap sampai menjerit-jerit meminta ampun, agar dia mau mengampuni jiwanya. Akan tetapi dugaan Hiebin meleset. Begitu serangan Hiebin tiba, segera juga Kiang Buncit menangkisnya. Hiebin tergetar keras sampai tubuhnya terhuyung mundur. Kalau saja si Smirono ini tidak cepat-cepat mengerahkan tenaga Iwakang pada kedua kakinya, dia pasti telah terguling. Namun sebagai seorang murid Hoa San Pei, tentu saja dia memiliki ilmu dan iwekang yang murni, sebab itulah, walaupun dia ceroboh sekali dan sangat sembrono, toh tetap saja dia tidak perlu sampai menderita malu yang sangat besar, dia hanya terhuyung mundur beberapa langkah saja. Kiang Bun Chit yang telah berhasil menangkis serangan Hie Bin dan membuat lawannya terhuyung mundur, tertawa bergelak-gelak, kemudian katanya, bagus. Bagus. Bukankah apa yang kukatakan tadi memang benar, bahwa murid-murid Hoa San hanya gentong-gentong nasi yang tidak punya guna dan hanya bisa mendatangkan malu buat pintu perguruannya sendiri? Hye Bin tidak menyahuti, hanya mukanya yang merah padam, dia telah berseru nyaring diliputi penasaran dan gusar, sambutlah serangan ini serunya waktu tubuhnya telah menerjang lagi. Dan memang si Smirono ini tidak percaya lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari kepandaiannya, karena dari itu, tadi dia menduga dengan terhuyungnya dia hanya disebabkan dia kurang hati-hati. Dan sekarang dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan menyerang lebih dahsyat. Karena merasa tersinggung pintu perguruannya telah dihina, Hiyebin menyerang tidak sungkan-sungkan pula. Jika perlu dia pun ingin mempertaruhkan jiwanya. Kiang Buncit waktu melihat Kero menyerang yang begitu nekat dan kalap dari Hiebin, telah memperdengarkan suara tertawa mengejek yang bergelak-gelak, seperti juga dia mentertawai kelakuan Hiebin. Akan tetapi Hiebin tidak memperdulikan ejekan Kiang Buncit dia memang sembrono, akan tetapi dalam melancarkan serangannya sekarang, dia bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kepandaiannya. Maka walaupun lawannya itu renen tertawainya, toh dia terus juga menyerang semakin hebat Kiang Bunci membiarkan serangan Hiebin tiba pada dadanya Dia menerima serangan itu di dadanya yang telah dilindungi tenaga dalamnya Hal ini telah membuat Hiebin girang Waktu melihat lawannya tidak berkelit, Hie Bin berpikir Hem, sekarang engkau akan mengetahui siapa cuy Hiebin, murid Hoasan Pei ini karena sekarang saja engkau tidak bisa berkelit dari seranganku. Dan Hiebin memang telah mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya dalam penyerangannya itu dan kepalanya dengan tepat sekali mengenai dada lawannya itu. Akan tetapi Kiang Buncit tidak menjerit, dia juga masih tertawa, seperti juga pukulan yang dilakukan Hiebin pada dadanya dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalam yang hebat, tidak dirasakannya. Kiang Buncit tidak bergeming dari tempatnya, malah Yabin merasakan kepalan tangannya yang terasa sakit bukan main. Dengan mengeluarkan keluhan perlahan, murid hoasan Pei yang sembrono dan ceroboh tersebut telah melompat mundur. Dia telah memperhatikan Kiang Buncit dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar kau mempergunakan ilmu siluman apa tanya si Smirono ini sambil masih mementang sepasang matanya itu, memperhatikan Kiang Buncit waktu itu Kiang Buncit baru saja selesai tertawa bergelak-gelak, dia sampai mengeluarkan air mata karena tertawa bergelak-gelak itu. Setelah menyusut air matanya itu, Kiang Buncit dengan masih tersenyum mengejek menyahuti, Hem, dengan hanya berkepandaian seperti ini saja engkau ingin banyak tingkah? Bukankah apa yang kukatakan itu benar, bahwa Hoa Pei merupakan pintu perguruan yang tidak perlu dipandang sebelah mata. Sedangkan Hiebin yang merasakan kepalan tangannya mulai berkurang sakitnya, taah membentak dan menyerang pula. Kali ini si Smirono bertindak lebih hati-hati, dia menyerang dengan penuh perhitungan. Tampaknya Hiebin memang telah menyadari bahwa lawannya tersebut memiliki kepandaian yang tinggi, Karenanya dia tidak berani berlaku ceroboh lagi. Hanya saja disebabkan dia memang seorang yang sembrono, maka dia telah menyerang terus walaupun mengetahui bahwa lawannya ini mungkin memiliki kepandaian di atas dirinya. Sekali ini Hiebin menyerang sekaligus dengan kedua tangannya. Dan dia mengincar bagian yang berbahaya di tubuh Tiang Buncit Lolosan yang sejak tadi hanya menyaksikan saja jadi geleng-gelengkan kepalanya. Pemuda ini memiliki kepandaian yang tidak istimewa, akan tetapi dia sangat berani sekali berpikir lolosan sedangkan Bin Giyok juga berpikir, pemuda ini semibrono sekali. Dia tampaknya memiliki kepandaian yang berada pada tingkat sedang-sedang saja, mungkin tidak berada di sebelah atas kepandaianku sendiri. Karena dari itu, kukira dia akan ketemu batunya di tangan orang Shiki yang tersebut sambil berpikir begitu segera juga bin Gyokhoa mementang matanya mengawasi Kero menyerang Hye bin dengan hati berkuatir Sebenarnya bin Gyokhoa bermaksud ingin memberikan peringatan kepada Hiebin, bin agar tidak menyerang secara merbabi buta seperti itu akan tetapi mulut bin Gyokhoa seperti terkancing dan dia sama sekali tidak dapat berseru Sedangkan Kiang Buncit yang melihat Hiebin kembali menyerang seperti itu, telah memperdengarkan suara tertawanya yang mengandung ejekan. Dan waktu melihat kedua tangan Hiebin hampir tiba pada dadanya lagi, dia telah menggerakkan kaki kanannya, menendang lutut Hiebin. Tuk terdengar suara itu sebelum serangan Hiebin mengenai pada sasarannya. Hie bin merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya sebab sebelum dia berhasil dengan serangannya itu dan juga sepasang tangannya belum lagi dapat mengenai dada lawannya, tiba-tiba lututnya telah kena ditendang oleh Kiang Buncit sehingga seketika tubuhnya jadi terhuyung kehilangan keseimbangannya. Belum lagi Hyabin mengetahui apapun juga, di waktu itulah dia telah ambruk dalam keadaan berlutut di hadapan Kiang Buncit, Kiang Buncit tertawa bergelak-gelak, dia telah mengayunkan tangannya, menjambak baju di bagian punggung pemuda Sembrono tersebut, kemudian dengan sekali gentak, dia telah melemparkan tubuh Hyabin. Tubuh pemuda Sembrono tersebut telah melayang di tengah udara. Namun dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan disusul dengan suara orang menggumam Oh Mengapa harus disiksa begitu dan sosok tubuh tersebut telah mengulurkan tangan kanannya dia berhasil menjamre tubuh yabin sehingga pemuda tersebut tidak sampai terbanting kemudian sosok tubuh tersebut telah menurunkan tubuh yabin yang telah terbuka juga totokannya pada bagian lututnya yabin dengan Gusar ingin memakik yang buncit akan tetapi waktu dia menoleh dan mengenali orang yang telah menolonginya, dia jadi terkejut dan berseru, Siau Susiok, pamen guru kecil. Orang yang berdiri di samping Hyabin memang tidak lain daripada seorang pemuda yang berwajah cakap dan tampan. Dialah Sin Chie. Ya, Toako, kau minggirlah kata Sin Chie yang tetap memanggil Hyabin dengan sebutan Toako. Cui Toa mungkin sudah terlalu letih sehingga untuk sementara ini tidak bisa menghadapi orang itu dengan baik. Muka Kiang Buncit berubah. Sin Engkau Engkaukah yang bernama Wan Cie? Tanyanya. Dia memang telah mendengar bahwa di dalam rimba persilatan terdapat seorang pendekar muda yang bernama Wan Cie, yang kepandainya luar biasa. Yang lebih luar biasa, justru jago yang memiliki kepandaian sangat tinggi itu adalah salah seorang murid dari pintu perguruan Hoa San Pei. Xin Cie mengangguk sambil merangkapkan kedua tangannya. Ya sahutnya dengan manis budi. Memang Xiao Teshiwan dan bernama Xin Cie. Bin Giyok Hoa yang melihat pemuda tersebut juga jadi meluap kegirangan hatinya. Wan Toa ko panggilnya ingin menghampiri kepada Xin Cie. Akan tetapi, Senci telah mengangguk sambil tersenyum dan memberi tanda kepadanya agar Bin Gioko tetap berdiam di tempatnya. Bin Gioko jadi batal menghampiri, dan gadis itu tetap berdiri di tempatnya. Waktu Bin Gioko melirik kepada lolosan, dilihatnya lolosan tengah mengawasi ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. Bin Gioko jadi merasa tidak enak sendirinya. Dia telah menundukkan kepalanya. Sedangkan Shin Chie telah berkata lagi sambil tersenyum manis. "Apa salahnya cuito Ako sehingga kau telah menyiksanya seperti itu, ingin dibanting agar seluruh ilmu dan kepandaian silatnya punah dan selanjutnya menjadi orang bercacat? Dan mengapa pula kau mencaci maki Hoasan P habis-habisan?" Kiang buncit tertegun sejenak. Namun akhirnya dia menyahuti juga sebenarnya, aku memang telah melihat bahwa Hoa San Pei merupakan pintu perguruan yang tidak berarti, bukankah orang si Cui itu telah memperlihatkan betapa dia sama sekali tidak berarti dan memiliki kepandaian yang buruk? Salahkah perkataanku itu? Sedangkan maksudku hendak memunahkan seluruh kepandaiannya sebagai ganjarannya. Sin Chie tetap membawa sikap yang tenang dan sabar, dia telah tersenyum. "Jika begitu," katanya. "Jika memang kau beranggapan bahwa Hoasan Pei merupakan sebuah pintu perguruan yang tidak berarti, maka aku ingin sekali meminta petunjukmu, karena memang aku pun termasuk salah seorang murid Hoasan Pei." Sambil berkata begitu, Sin Chieh telah membawa sikap bersiap-siap untuk menerima serangan yang akan dilancarkan oleh Kiang Buncip. Dia malah memperlihatkan sikap seperti juga mempersilahkan orang Shiki yang itu mulai menyerang kepadanya, sedangkan Hyabin, si pemuda Semirono itu, telah mengucurkan keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa tadi dirinya baru saja lolos dari lubang jarum kematian atau juga kecelakaan yang berat sekali. Karena jika saja paman kecilnya itu tidak sempat menolongi dirinya, niscaya selanjutnya dia telah menjadi manusia yang bercacat. Karena dari itu, Hiebin merasa bersyukur dan berterima kasih kepada paman guru kecilnya ini. Perasaan kagum dan hormatnya kepada Sinchye semakin tebal juga. Sedangkan Sinchye waktu itu tetap menghadapi Kiang buncit dengan tenang dan menantikan serangan. Tadi dia secara kebetulan sekali telah melewati daerah tersebut dan mendengar suara pertempuran itu, karenanya dia telah bersembunyi untuk melihat apa yang terjadi. Siapa sangka, justru dia melihat Hiebin yang telah mengalami ancaman bahaya, segera dia muncul buat menampakkan diri. Sebenarnya Sin Chie telah melakukan perjalanan ke Lemhei, karena dia memang ingin melaporkan hal-hal yang menyangkut ancaman kepengkhianatan oleh beberapa orang pembesar negeri yang ingin bekerja sama dengan pihak Mongolia. Karena dari itu dia ingin cepat-cepat tiba di Lamhai buat melaporkan semua yang diketahuinya itu. Akan tetapi siapa sangka di tengah perjalanan, Xinjie telah mengalami suatu peristiwa yang membuat dia harus kembali lagi ke daerah barat tersebut. Dan justru dia telah melewati daerah di mana beradanya rumah istimewa, yang buncit urusan yang menyebabkan Sencie kembali ke daerah barat ini karena dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan tiga mayat manusia yang telah dibunuh dengan kejam, dan perasaan maupun hati Sencie tidak bisa tenang menyaksikan peristiwa sekejam ini begitu saja. Menurut penyelidikannya, pembunuhnya melarikan diri ke daerah barat ini. Karenanya pula Sin telah melakukan pengejaran. Kiang Buncit waktu itu tidak bisa menahan dirinya lagi, dia meraung dengan suara yang mengandung kemarahan dan ejekan, dia membentak, hem, aku ingin melihat apa sih kehebatan Hoa San Pei, sehingga murid-muridnya begitu petantang petenteng. Setelah berkata begitu, dia juga melompat buat menyerang. Serangan dari Kiang Buncit sama halnya seperti tadi dia menyerang lolosan, Sangat hebat sekali. Namun Shinji bukannya lolosan, dan kepandaian fa juga sangat tinggi sekali. Ketika melihat Kiang buncit menyerang pada bagian yang mematikan di tubuhnya, sehingga jika saja serangan itu mengenai tepat pada sasarannya tentu akan membuat beberapa jalan darah terpenting di tubuhnya akan hancur, dan jika tidak terluka parah tentu terbinasa. Maka Shinji telah mengempos semangatnya. Waktu serangan lawan hampir tiba, dia bergerak mengelak dengan cepat sekali. Gerakan yang dilakukan Shin Chieh luar biasa gesitnya, karena dia bergerak dengan memergunakan ilmu Ginkang Pek, Pian Eng. Karena dari itu, ketika serangan Kiang Buncit hampir tiba, tubuh Shin Chieh tiba-tiba berkelebat lenyap. Kiang Buncit terkejut melihat kegesitan Shin Chieh. Akan tetapi dialah seorang yang memiliki kepandaian tinggi, karena dari itu dia juga tidak mau begitu saja, dia telah memutar tubuhnya dan membarengi dengan menyerang, sebab sebagai seorang yang telah berpengalaman dia dapat menerka ke arah mana Sin Chie telah menghilang. Benar saja, waktu itu sebenarnya Sin Chie hendak menepuk pundak Kiang Buncit, akan tetapi belum lagi tepukan tangannya mengenai pundak orang Shiki yang tersebut, Justru yang Buncit telah memutar tubuhnya dan menyerang dengan gerakan yang serentak. Di waktu itu tampak Sin menarik pulang tangannya yang semula hendak ditepukannya itu. Tiga kali dah menghindar, dan selama itu Kiang Buncit jadi penasaran bukan main. Dengan meraung dah menyerang lagi. Sekali ini Sin tidak bisa tinggal diam begitu saja, semakin lama Kiang Buncit menyerang demikian hebat. Kiang Buncit sendiri bukannya seorang yang tolol, karenanya setelah memperhatikan sekian lama Carol mengelak Sin Chie, segera juga dia mengetahui bagaimana Carol bergerak Sin Chie, dan dia mengimbanginya, sambil menyerang selalu dipilihnya bagian yang bisa mengenai pada sasaran yang tepat. Akan tetapi Sin Chie tetap sangat gesit baginya, di mana Sin Chie selalu berhasil menghindarkan diri. Hanya saja sejauh itu Shin Chie masih belum bisa balas menyerang. Baru pada jurus ke-14, Chie memiliki kesempatan buat balas menyerang. Waktu yang buncit menyerang pada jurus ke-14 dengan sepasang tangan yang dilonjorkan ke depan dan ke sepuluh jari tangan yang terbuka, di mana dia ingin menghantam dengan mempergunakan telapak tangannya. Sin Chieh membarungi dengan menghantam ke telapak tangan Kiang Buncit jelas Kiang Buncit tidak memiliki kesempatan buat menarik pulang tangannya. Terlebih lagi, Sin Chieh memang hanya menyerang telapak tangannya, jika seandainya ada kesempatan buat menarik pulang tangannya, belum tentu Kiang Buncit akan menarik pulang tangannya itu. Tidak bisa dihindarkan, segera juga terjadi bentrokan yang hebat sekali. Tangan Sin Cie telah saling bentur dengan telapak tangan Kiang Buncit di antara suara menggelegar itu, terlihat Kiang Buncit terhuyung sampai delapan langkah ke belakang beruntun terus-menerus, sehingga mukanya telah berubah merah padam. Dia tidak sampai terguling rubuh karena memang dia bisa mengatasi kuda-kuda kedua kakinya dengan segera. Sedangkan Sin Cie merasakan telapak tangannya tergetar, akan tetapi dia tidak sampai mundur ke belakang. Ini saja telah memperlihatkan perbedaan iwekang mereka, yang terpaut sangat jauh sekali. Jika memang waktu itu Shin Chie menginginkan jiwa Kiang Buncit, bisa saja dia menangkis dengan mempergunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, niscaya akan membuat Kiang Buncit terbinasa tergempur oleh kekuatan tenaga dalam itu. Akan tetapi tadi Shin Chie telah mempergunakan hanya lima bagian tenaga dalamnya, pun dapat membuat Kiang Buncit mundur sehebat itu. Muka lolosan juga berubah karena kaget dan tidak menyangka bahwa pemuda yang bernama Wan Sin itu demikian hebatnya. Hem, walaupun pemuda ini berlatih diri sejak di dalam perut ibunya, tidak nanti dia bisa memiliki iwe kang yang sedahsyat itu, berpikir lolosan penasaran. Sedangkan Bin Giokha yang melihat kehebatan Wan Sin jadi girang bukan main, dia sampai lupa diri dan bertepuk tangan. Hanya saja cepat sekali Bin Giyok teringat bahwa dia berada di tempat yang tidak sepantasnya dia berbuat seperti itu, cepat-cepat dia berhenti bertepuk tangan dan menurunkan tangannya. Sedangkan Sin Chieh sendiri telah menoleh kepadanya dan tersenyum. Waktu itulah Hia Bin telah bersorak sambil berseru dengan girang, Wan Xiao Su hajar buntung kedua tangan orang itu, Patahkan sepasang kakinya. "Hamsin," cia hanya mendehem saja, sedangkan dia telah menoleh kepada Kiang buncit, yang waktu itu masih berdiri tertegun dengan muka yang merah padam. "Katanya, mengapa kau belum menyerang lagi? Bukankah kau ingin melihat bagaimana kepandaian murid? Hoasan Pei Xiao Te akan segera memperlihatkan sedikit kepandaian dari seorang murid Hoasan Pei." yang menurut pandanganmu hanya memiliki kepandaian yang lemah saja. Sedangkan Kiang Buncit dengan geram telah melangkah maju perlahan-lahan. Hem, engkau jangan sombong dulu, pemuda serunya kemudian. Hem, aku masih belum kalah. Tadi aku hanya kebetulan berlaku lengah. Sekarang coba kau menerima seranganku lagi. Setelah berkata begitu, cepat sekali tampak Kiang Buncit mengerahkan tenaga dalamnya. Sepasang tangannya diangkatnya cukup tinggi, sejajar dengan kepalanya, dan sepasang tangannya itu tergetar. Rupanya, dia tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya tersebut. Lolosan yang menyaksikan keadaan seperti ini juga ikut menjadi tegang. Dia tidak mengerti mengapa Sencie bisa memiliki kepandaian yang begitu tinggi, karenanya. Sekarang di saat melihat Kiang Buncit telah mengerahkan kepandaiannya dan tenaga dalamnya, segera juga lolosan memperhatikannya dengan cermat. Dia ingin melihat jika Kiang Buncit telah kalap, bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh Shin Chie. Sedangkan Shin Chie waktu itu tetap tenang-tenang saja di tempatnya. Sama sekali dia tidak bergerak dan hanya mengawasi saja dengan bibir tersenyum. Sedangkan waktu itu Kiang Buncit telah menghampirinya dekat sekali. "Kau bersiap-siaplah buat nampus," wahai pemuda yang sombong menggerung Kiang Buncit dengan suara yang bengis sekali. Sedangkan Sin Cyei tetap bersikap tenang, dia tetap tersenyum, katanya, "Ya, kau majulah, aku akan melayani." Kiang Buncit melihat Sin tetap membawa sikap yang tenang seperti itu, jadi naik pitam dan meluap kemurkaannya. Dengan disertai suara bentakan yang bengis, dia telah menerjang lagi. Sekali ini Kiang Buncit berlaku tenang dan waspada. Dia tadi telah merasakan betapa Sin merupakan seorang pemuda yang sangat tinggi sekali kepandaiannya dan tenaga iwakangnya. Karenanya Kiang Buncit sekarang ini tidak berani sembrono. Sedangkan jika dia berlaku kalap dan penasaran, hanya akan membuat berkurang ketenangannya, Berarti dia pasti lebih mudah dirubuhkan, Xin ya. Karena dari itu, walaupun tampaknya tiang buncit memang masih diliputi oleh hawa amarah, toh dia tetap saja masih berusaha untuk memulihkan ketenangan dirinya, ketenangan jauh lebih berharga dari segala apapun juga. Dan memang, setelah dia berhasil menindih kemarahan hatinya dan berlaku tenang, dia bisa lebih baik lagi memusatkan seluruh kekuatan iwakangnya. Sincia melihat sinar mata celawannya sebentar-sebentar berubah dan dia jadi menduga-duga entah apa yang tengah dipikirkan Kiang Buncit namun baru saja Sincia ingin mengejeknya tiba-tiba Kiang Buncit telah melompat dan menyerang Sincia berkelit namun serangan Kiang Buncit tidak berhenti hanya sampai di situ sebab begitu dia menyerang tempat kosong segera dia memutar tubuhnya Kedua tangannya telah menghantam, mengikuti arah melompatnya. Xin Chee, Sin kaget melihat lawannya yang dapat menyerang dengan keruk yang beruntun seperti itu. Tanpa menarik pulang dulu tenaga serangannya, walaupun telah memukul tempat kosong, akan tetapi Sin tidak menjadi gugup. Dia telah tertawa kecil, kemudian setelah menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya melayang ke tengah udara dan lalu melayang turun dengan kepala dan sepasang tangan yang terjulur ke bawah, menangkis kedua tangan Kiang Buncit. Terjadi bentrokan lagi dan Kiang Buncit merasakan tangannya seperti ditindih oleh laksaan benda berat yang membuat tangannya meluncur ke bawah. Akan tetapi Kiang Buncit pun tidak mau membiarkan dirinya dikuasai Sin Chie. Dia telah berusaha menggerakkan Tangannya itu ke atas melawan tenaga menindih dari kekuatan Iwe Kang Sin Chieh. Gagal. Karena sepasang tangan Kiang Buncit telah turun terus ke bawah. Malah waktu itu tubuh Sin Chieh telah meletik dan dia berseru nyaring. Pergilah. Tubuh Kiang Buncit tidak bisa dicegah lagi telah terlempar dan jatuh bergulingan di atas tanah. Dengan demikian, dia telah berhasil dirubuhkan Sin akan tetapi sebagai seseorang yang memiliki kepandaian tinggi, maka kiang buncit seperti ikan liiet telah meletik bangun berdiri lagi. Gerakannya memang mengagumkan sekali. Bagus memuji Xin Chie. Apakah sekarang kau masih tidak memandang sebelah mata pada Hoa San Pei? Halus Carol bertanya Xin Chie, namun di dalam pertanyaan itu mengandung kekerasan hatinya. Jika saja Kiang Buncit menyahuti dengan jawaban yang tidak menggembirakan, tentu Sin akan menghajar orang itu. Akan tetapi Kiang Buncit memang licik, walaupun hatinya penasaran, dia tidak jadi kalap lagi. Sekarang dia yakin bahwa kepandaian Sin Chie sulit sekali buat dilawan olehnya, karenanya dia telah mengambil jalan lunak, dia berkata dengan tawar, kepandaianmu itu memang cukup tinggi, dan engkau adalah anak murid dari Hoa San Pei. Ternyata apa yang ku dengar selama ini berlainan sama sekali dengan kenyataan yang ada. Mendengar jawaban Ki yang buncit maka hati Sin jadi puas. Terima kasih jika memang engkau tidak memandang Hoa San Pei dengan sebelah mata. Karena di antara kita tidak terdapat ganjalan suatu apapun juga, kukira tidak ada gunanya aku turunkan tangan keras kepadamu. Setelah berkata begitu, Shin Chie menoleh kepada Bin Giok Hoa, tanyanya, "Bin Kaunio, mengapa engkau berada di sini juga?" "Aku terjebak olehnya," menyahuti Bin Giok Hoa sambil menunjuk kepada Kiang Buncit dan juga dia lalu menunjuk lolosan Shin Chie mengawasi lolosan, kemudian menghela napas. "Apakah sekarang kau ingin berlalu?" tanya Shin Chie. Bin Giok Hoa mengangguk cepat dan menghampiri Shin Chie. Jika memang Wan Xiangkong tidak keberatan, maka aku ingin ikut bersamamu meninggalkan tempat ini," kata Bin Giyok A. Xin tahu apa yang harus dilakukannya, maka dia telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Kiang Buncit dan lolosan maafkan, Xiao Te harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini karena masih ada urusan yang perlu Xiao Te selesaikan. Dan setelah berkata begitu dengan suara yang halus, maka Sin memutar tubuhnya. Kemudian kepada Hia Bin dan Bin Giyok dia berkata, Mari kita berangkat. Bin Giyok Hoa mengiyakan. Demikian juga halnya dengan Hia Bin, pemuda ceroboh itu segera menyahuti dengan anggukan dan juga menyatakan kegembiraannya bahwa Sin telah berhasil merubuhkan kiyang buncit Xiao Susiok. Mengapa kau tidak menghajarnya saja? Bukankah Wan Susyo dapat melakukannya? Tanya Hie Bin. Menghajar siapa? Tanya Shin sambil menoleh dan tersenyum kepada Hie Bin. Hem Buncit mendengus mengandung kemurkaan, karena dia merasa mendelu terhadap Hie Bin. Sedangkan Hie Bin telah menunjuk kepada Kiang Buncit, katanya, dia terlalu sekali. Seharusnya sepasang kaki dan tangannya dipatahkan dan Hie Bin juga balas memandang kepada Kiang Buncit, Malah pemuda ceroboh ini telah mendelikan matanya lebar-lebar. "Mari kita berangkat," kata Sin Cie. Kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, lolosan tidak gembira atas semua yang terjadi di hadapannya itu. "Tunggu dulu, jangan pergi!" teriak lolosan aku ingin bicara. Sin Cie yang baru saja melangkah beberapa tindak telah menahan langkah kakinya. Dia memandang pada lolosan dengan tersenyum. Apa yang ingin dikatakan hujin tanyanya. Gadis itu calon muridku, dan engkau tidak bisa membawanya begitu saja, karena aku pun tidak akan mengizinkan engkau membawanya pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan lolosan, cepat-cepat sincie menoleh kepada bin Giyokhoa. Benarkah dia calon gurumu tanya Cie kemudian kepada si gadis? Bin Giyokhoa ragu-ragu sejenak, akan tetapi kemudian dia menggeleng beberapa kali. Bukan. Justru dia akan memaksa diriku agar menjadi muridnya menyahuti Bin Giyok Hoa. Sin mengangguk. Sebagai seorang pemuda yang cerdik, segera juga Sin dapat menerka duduk persoalan yang sebenarnya. Baiklah, Hu Jin. Seperti yang Hu Jin dengar tadi, bahwa Kou Nio tidak bersedia menjadi muridmu, kukira engkau tidak bisa memaksanya tanda seru. Lolosan tidak mudah dipermainkan seperti ini teriak lolosan dengan suara yang keras dan bengis, jika memang engkau memaksa ingin mengajak gadis itu dari tempat ini, hem, hem, kukira engkau sendiri jangan harap dapat meninggalkan tempat ini. Mengapa begitu tanya Sin Chie dengan sikap yang tetap tenang? Karena aku akan membinasakan dirimu menyahuti lolosan dengan suara yang keras. Sin Chie tersenyum lagi. Hujin, kau sudah lanjut usia, ku kira pertempuran tidak membawa manfaat dan juga kebaikan buat kesehatan dirimu. Karena dari itu jika memang engkau tidak ingin mempersulit kami buat berlalu meninggalkan tempat ini, betapa bahagianya dan berterima kasihnya kami terhadapmu, setelah berkata begitu, Sinciye merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Lolosan akan tetapi Lolosan tidak mau menerima pemberian hormat Sinciye, dia telah menyingkir. "Kau tidak perlu banyak penghormatan seperti itu," kata Lolosan kemudian dengan muka yang muram sekali. "Sudah kukatakan, jika saja engkau tidak mau membiarkan gadis itu di sini, maka engkau akan kubinasakan." Hie bin yang waktu itu telah murka berkata mengejek, hem, bisakah engkau melakukan hal seperti itu? Mendengar pertanyaan Sembrono itu, bukan main gusarnya lolosan mukanya juga jadi semakin muram dan dia menyahuti, mengapa tidak bisa? Jika memang kalian bertiga bermaksud pergi, maka aku akan membinasakan kalian bertiga. Nah, lakukanlah sekarang ini kata Hiebin dengan berani sekali. Lolosan membentak bengis, tiba-tiba tangan kanannya telah bergerak dan melemparkan beberapa benda bulat dan terbanting di depan. Sienciye bertiga dengan menimbulkan suara ledakan yang dahsyat dari asap putih yang keluar dari ledakan tersebut, tercium bau harum. Cepat menyingkir, teriak Sienciye yang segera dapat menduga apa artinya bau harum tersebut. Dia menduga obat tidur dan pulas. Hye Bin dan Bin Giyok Hoa memang segera mengetahui perintah Sin Chie, di mana mereka segera juga menyingkir menjauh. Akan tetapi Bin Giyok Hoa telah mencium sedikit asap yang mengandung obat bius itu, dia merasakan kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang. Sedangkan Hye Bin yang melihat tubuh si gadis terhuyung-huyung seperti juga ingin rubuh terguling di atas tanah, segera. Cepat-cepat menolongnya dengan memegangi kedua lengan si gadis sehingga Bin Gyokhoa tidak sampai rubuh terguling Sin Chie merogoh sakunya, dia mengeluarkan beberapa butir obat yang disesapkan ke dalam mulutnya sendiri sehingga asap bius tersebut tidak bisa mengusai dirinya Kemudian dia memberikan beberapa butir obatnya itu kepada Hyabin, Bin, empat butir obat yang berwarna hijau Hie Bin segera memakannya dua butir dan memberikan kepada Bin Giok Boa dua butir juga. Dengan begitu, sekarang mereka kebal terhadap pengaruh asap bius tersebut. Hujin, kau licik sekali kata Sin Chie tidak senang melihat kerusi wanita tua yang mempergunakan bahan peledak yang mengandung obat bius tersebut. Hem mendengus lolosan dengan suara mengandung kekecewaan karena gagal usahanya untuk merubuhkan Sin Chie. Hie bin dan Bin Gyokhoa apa yang hem teriak Hie Bin sengit Jika memang kau ingin membuktikan perkataanmu dapat melawan Wan Susyoku, lawanlah Sedangkan Shin Chie telah berkata lagi Sebenarnya di antara kita tidak terdapat ganjalan suatu apapun juga Hanya tampaknya memang hujan tidak mau melepaskan Bin Kounio begitu saja Sekarang katakanlah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh hujan? Sedangkan Bin Kounio tidak bersedia menjadi murid hujin, karena dari itu hujan tidak bisa mendesaknya Akan tetapi muka lolosan telah berubah semakin muram, dia tertawa-tawar Kemudian cepat sekali dia melompat dan tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga, sepasang tangannya itu bekerja buat menyerang Lolosan menyerang dengan seluruh kemampuan yang ada padanya di samping dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Namun kepandaian Lolosan tidak lebih tinggi dari Kiang Buncit, dengan begitu bagaimana dia dapat merubuhkan Simcie? Waktu melihat datangnya serangan itu, Simcie tetap berdiri tenang di tempatnya. Hanya saja matanya mengawasi tajam sekali kepada serangan wanita tua tersebut. Di saat serangan lolosan hampir tiba, SienceI telah dapat mengukur sampai di mana kepandaian dan kekuatan Iwakang yang dimiliki lolosan, yang tidak lebih tinggi dari Iwakang dan kepandaian Kiang Buncit. Maka dari itu, SenceI tidak terlalu berkhawatir karena dia tidak berhadapan dengan lawan yang terlalu berat. Dengan mempergunakan pertianku, gin Ginkang Nomor Satu di jagat ini. Maka Shin Chieh berhasil menghindarkan diri dari serangan lolosan serangan itu jatuh ke tempat kosong sebab Shin Chieh tahu-tahu telah lenyap dari pandangan mata lolosan akan tetapi tadi waktu Shin Chieh bertempur dengan Kiang buncit, maka lolosan telah menyaksikan dan dia memperhatikan Kera bertempur Shin Chieh. Dengan demikian dia telah bisa melihat sedikit-sedikit Kera bergerak Shin Chieh. Walaupun belum bisa memecahkan seluruh kegesitan Shin Chie, akan tetapi lolosan sudah memiliki sedikit pegangan. Waktu mengetahui serangannya jatuh di tempat kosong dan Shin Chie lenyap dari hadapannya, dia bukannya memutar tubuh ke belakang buat menyerang lagi. Akan tetapi lolosan telah menyerang ke samping kanan dan kemudian menyusul dia menyerang ke samping kiri. Baru kemudian dengan care gerak si kuda menyerang ke belakang. Gerakan yang dilakukannya itu ternyata menurut jalan dan peraturan yang terdapat di dalam petqua. Dan terdengar suara seruan tertahan Sin Dia tidak menyangka bahwa wanita tua ini seperti juga mengetahui kelemahannya. Walaupun memang pekpian Pian Kui yang sangat lihai, akan tetapi dia menurut jalan-jalan petqua. Dan jika lawan yang tengah dihadapinya itu mengerti Phat dan dapat menemukan jalan-jalan penting dalam aturan dan jalannya Phat tentu lawan itu akan segera dapat menghadapinya jauh lebih baik. Hem, nenek ini ternyata memiliki metu yang awas, tentu tadi dia telah memperhatikan Ke aku menghadapi Kiang Buncit. Setelah berpikir begitu, Sim Chie segera merubah cara bertempurnya. Sekarang Xin selain mempergunakan gerakan ginkang Kang Pe, Pian Kuyang, dia pun telah mempergunakan beberapa jurus ilmu silat Kim Cho Along Kun yang telah diwarisinya, ilmu silat ular emas. Tubuh Xin jadi selicin belut. Dia memang telah gesit dan lincah sekali dengan Pe, Pian dan sekarang ditambah dengan ilmu silat yang pernah dicangkoknya dari kitab pusakanya Kim Cho Along Kun He E Soat Gie, dengan begitu, tubuhnya bergerak semakin gesit saja. Sedangkan lolosan jadi sangat terkejut melihat cara bersilat si pemuda yang mengalami perubahan semakin hebat. Wanita tua ini telah mementang sepasang matanya lebar-lebar. Kemudian setelah melihat sekian lama Kera bergerak Sin tiba-tiba lolo. San telah menggeram dengan suara yang menggetarkan sekitar tempat tersebut, bahkan dalam suara geramannya itu mengandung hawa pembunuhan. Dia telah menyerang bertambah hebat. Sin Chie kali ini tidak main kelit saja, dia juga balas menyerang. Setelah tiga jurus balas menyerang, Sin Chie melihat, sebenarnya jika dia ingin menerubuhkan wanita tua ini bisa dilakukannya dengan mudah, akan tetapi dia tidak melakukannya, Sebab dia tahu, begitu dia menurunkan tangan yang keras, niscaya akan membuat wanita tua tersebut terbinasa atau sedikitnya terluka berat. Padahal di antara mereka tidak pernah terdapat permusuhan atau ganjalan suatu apapun juga. Karenanya, dia telah berusaha untuk menahan diri, tidak menurunkan tangan yang kejam padanya. Di waktu itu terlihat betapa lolosan berulang kali berusaha menyerang semakin hebat. Sampai akhirnya dia membentak nyaring sekali, dan kedua tangannya direntangkan dan dia menubruk dengan sikap seperti akan menubruk Sin Chie. Itulah gerakan yang sangat nekat sekali. Sin Chie cepat-cepat berkelit, dan dia tidak menurunkan tangan keras, sebenarnya jika dia menghendaki, sekali dia menggerakkan tangannya, maka wanita tua tersebut akan dapat dirubuhkannya, karena wanita tua itu sudah tidak ada penjagaan dirinya. Sedangkan lolosan yang melihat Sin hanya mengelakkan diri saja, telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Kesempatan ini justru merupakan kesempatan yang baik sekali buat lolosan jika sebelumnya Sin menduga wanita tua ini telah nekat dan kalap sehingga dia menubruk seperti akan merangkul tanpa memperdulikan keselamatan dan penjagaan dirinya, itulah merupakan dugaan yang keliru. Memang itu disengaja oleh lolosan, karena dia hendak mempergunakan tipu daya. Di waktu Sin Chie berkelit seperti itulah, dia telah menyerang beruntun dengan dahsyat sekali. Hebat Kero menyerangnya lolosan berikutnya, di mana tangannya menghantam ke pinggang Sin Chie, sedangkan tangan kirinya menotok bahu Sin Chie. Jika saja salah satu dari serangannya tersebut mengenai pada sasarannya, niscaya akan membuat Sinchia bercelaka. Sinchia sendiri terkejut karena tadi waktu dia menduga wanita tua itu telah kalap sehingga melupai segala penjagaan dirinya, Sinchia jadi tidak berwaspada sehingga dia juga lengah. Dan sekarang baru dia terkejut waktu melihat wanita tua itu justru menyerangnya dengan dahsyat. Dalam keadaan terdesak seperti itu, dan juga jarak mereka terpisah sangat dekat, Shin Chie segera juga mengkombinasi gerakan pekpian Eng dengan beberapa jurus ilmu ular emasnya, Kim Choa Long Kun. Dengan gerakan yang tiba-tiba licin bagaikan ular, dia telah melejit ke bawah dan tubuhnya telah menyelinap di antara tangan si wanita tua tersebut. Lolosan mengeluarkan seruan bercampur marah, dia berusaha membarengi dengan serangan lainnya Akan tetapi Shin Chieh bergerak lebih cepat lagi Waktu dia menyelinap di bawah tangan lolosan Dan berada di belakang lolosan Cepat sekali tangannya telah bergerak menghantam punggung lolosan Hantaman itu tidak terlalu keras Shin Chieh hanya mempergunakan empat bagian tenaga dalamnya Akan tetapi disebabkan pukulan itu mengenai telak sekali pada sasarannya Seketika tubuh lolosan terjungkir balik, bergulingan di tanah. Waktu lolosan ingin merangkak bangun, dia telah memuntahkan darah segar dua kali berturut-turut. Shinjiai cepat-cepat merangkapkan tangannya, dia telah berkata, "Maafkan, maafkan. Xiao te sebenarnya tidak bermaksud ingin menurunkan tangan keras." Hujin terlalu mendesak, hujin terlalu memaksa. Lolosan dengan mulut masih berlumuran darah menggumam dengan suara yang menyeramkan sekali aku akan mengadu jiwa denganmu dan dia menghampiri dengan sikap mengancam buat menyerang lagi sedangkan Sinci yang melihat kenekadan dan kekalapan lolosan jadi tidak enak perasaannya Hujin jika memang hujan tidak cepat-cepat beristirahat maka kesehatan hujin akan terganggu jika tidak terbinasa sedikitnya tentu kepandaian hujin akan punah jika memang terlambat, tentu hujan tidak bisa memperbaiki lagi maka janganlah sampai terlanjur, lebih baik Hujin segera pulang ke tempat Hujan buat beristirahat. Bukankah di antara kita tidak terdapat permusuhan? Buat apa sampai Hujan ingin mengadu jiwa seperti itu? Waktu itu Kiang Buncit sengaja telah memperdengarkan suara tertawanya yang bergelak-gelak. Tentu saja sikap yang diperlihatkan Kiang Buncit membuat Lolosan semakin murka dan marah. Dengan mengerang dan tidak memperdulikan anjuran dan nasihat Sin dia telah menghampiri pemuda itu dan menyerang lagi. Sin menghela napas. Dia hanya mengelakkan diri ke sana kemari karena memang dia tidak mau sampai menurunkan tangan kematian buat wanita tua itu. Jika saja Sin berhati agak kejam tentu sekali saja dia menurunkan tangan yang agak keras, maka akan tamatlah riwayat wanita tua ini. Sedangkan Bin Giyokoa dan Hyabin Bin yang melihat keadaan lolosan seperti itu, keduanya hanya mengawasi dengan berdiam diri. Akan tetapi hati mereka sangat ngiris sekali. Mereka juga menyesal mengapa wanita tua itu tidak tahu diri dan tidak segera berlalu, malah masih ingin menyerang Sin Chi. Sedangkan serangan-serangan lolosan semakin lama semakin gencar, walaupun dia telah terluka di dalam, bahkan sampai memuntahkan darah segar. Namun, dia masih tetap memaksakan diri buat menyerang terus-menerus dengan seluruh sisa tenaga yang ada padanya. Xin masih melayani dengan bertelit saja, sampai akhirnya dia telah habis sabar dan berkata, "Hujin, jika memang engkau masih memaksa terus." Maka, jangan persalahkan diriku untuk turun tangan lebih keras. Setelah berkata begitu, Shin Chie melihat lolosan tengah menerjang terus kepadanya tanpa memperdulikan perkataannya itu. Malah, tampaknya memang lolosan tidak memperdulikan akan keselamatan dirinya sendiri. Shin Chie bersun menyaring. Dengan gerakan yang lincah dia telah melompat ke sana kemari dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh pandangan mata manusia biasa dan dikala itu lolosan juga telah berkunang-kunang matanya. Waktu Shin Chie menepuk pundaknya, walaupun lolosan merasakan menyambarnya angin serangan di pundaknya, dia sudah tidak bisa mengelakkan diri dan serangan itu mengenai pundaknya tubuh lolosan jadi terjerunuk dan ambruk di tanah tanpa sadarkan diri lagi. Maaf mengeluh Sin Chia jadi merasa tidak enak di hati dan perasaannya melihat keadaan lolosan seperti itu. Bin Giyok menutup mulutnya dengan tangan kanannya, sedangkan Hyabin Bin hanya senyum-senyum saja. Dasar perempuan tua yang tidak tahu diri menggumam Hia Bin sambil tersenyum begitu. Sedangkan wajah Kiang Buncit telah berubah memucat. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa Shen Chie sesungguhnya memang memiliki kepandaian yang sangat luar biasa sekali. Tadi waktu mereka bertempur, Kilang Buncit menduga walaupun kepandaian Shen Chie menang seurat dari kepandaiannya, tentu dia masih jauh lebih menang pengalaman. Siapa tahu rupanya tadi memang Shen Chie sengaja hanya mengeluarkan sebagian belaka dari kepandaiannya. Maka dia telah menyaksikan betapa Sin sebenarnya memiliki kepandaian yang sangat hebat sekali. Sedangkan Bin Hoa telah menghampiri Sin perempuan tua itu tidak boleh ditinggal di sini dalam. Keadaannya seperti itu karena orang itu tentu akan membunuhnya sambil berkata begitu, Bin Hoa menunjuk kepada Kiang buncit, muka Kiang buncit berubah merah karena dia malu dan murka. Apakah kau beranggapan aku demikian hina terhadap seorang perempuan jompo yang telah terluka aku masih menurunkan tangan kejam katanya sengit. Bin Giyoko tertawa dingin. Hem, seorang yang memiliki hati yang rendah dengan memasang segala macam perangkap, sudah dapat dilihat betapa rendah tabiatnya. Demikian juga halnya dengan engkau. Betapa memalukan sekali engkau dengan tidak tahu malu telah bersembunyi dan mempergunakan perangkap buat menangkap diriku dan perempuan tua itu. Maka bisa saja terjadi bahwa engkau akan mempergunakan lolosan yang tengah terluka berat dan pingsan seperti itu, engkau akan membunuhnya." Xin menghela napas. "Baiklah, akan akan menyadarkannya dan memintanya agar dia berlalu dari tempat ini, barulah kemudian kita pun berlalu," katanya. Bin Giyokhoa menyatakan setuju dengan pikiran Sin Chie. Hye Bin yang melihat semua ini cepat-cepat dia menghampiri Sin Chie. Wan Susiok, jangan cegahnya. Sin Chie menoleh kepadanya, mengapa tanyanya heran. Bin Giyokhoa juga telah memandang kepada pemuda Semirono ini. Ya, mengapa tanya Giyokhoa juga? Hye Bin tidak segera menyahuti tampaknya dia menjadi gelagapan mencari jawaban yang tepat. Dia agak bingung, namun akhirnya dia menyahuti juga, jangan Wan Susyok menyadarkan wanita tua ini, karena dia akan mempersulit Wan Susyok lagi. Begitu dia telah disadarkan dari pingsannya, tentu dia akan segera menyerang lagi kepada Wan Susyok. Mendengar perkataan keponakan murid yang ceroboh ini, Sin tersenyum. Kau jangan khawatir, dia tidak akan menyerangku lagi, karena begitu dia tersadar, tenaganya telah habis dan dia letih sekali, baru akan pulih kembali sebulan nanti jika saja dia mau merawat dirinya dan kesehatannya baik-baik. Setelah berkata begitu, Xinjie menghampir lolosan yang masih menggeletak pingsan. Dengan beberapa totokan, Xinjie telah menyadarkan perempuan tua tersebut. Lolosan mengerang perlahan dan tersadar dari pingsannya, matanya terbuka dengan sinar yang bengis. Katanya, "Hem, kau berhasil merubuhkan diriku? Akan tetapi, ingatlah: selamanya aku akan ingat semua ini, dan kelak aku akan mencarimu untuk membalas semua kebaikanmu ini." Hyabin tiba-tiba tertawa. Mata lolosan terbuka lebar-lebar mendelik kepada Hie bin. Katanya, "Mengapa kau tertawa?" Kau mengatakan ingin membalas sakit hatimu ini kelak kepada Wan Susyok. Hahaha, <Garuh> dan Hyabin telah tertawa lagi. Bukan main murkanya, lolosan. Dia berkata dengan suara yang nyaring dan penuh dendam sambil merangkak bangun untuk berdiri. Benar, memang aku kelak akan mencarinya untuk memperhitungkan semua ini, kata lolosan. Tidak mungkin, kata Hyabin segera. Mengapa tidak mungkin tanya lolosan dengan metu yang menelik. Percayalah, kau tidak mungkin laksanakan niatmu itu kata Hiye Bin tanpa memperdulikan pertanyaan dari perempuan tua tersebut. Ya, kau katakan alasannya desak lolosan bertambah murka sampai tubuhnya gemetaran. Lihatlah tubuhmu yang tua rentah seperti itu. Sekarang saja telah terluka berat seperti itu, belum tentu engkau sanggup menyembuhkan lukamu itu agar pulih sebagaimana biasa. Jika memang benar engkau berhasil menyembuhkan lukamu itu, kau belum tentu bisa membalas sakit hatimu itu. Kenapa? Kenapa? Karena usiamu yang telah tua itu. Jika memang kau bermaksud balas kak tentu engkau telah keburu masuk dalam lobang kubur, menyahuti Hyabin yang segera tertawa lagi. Bukan main murkanya lolosan dengan tubuh gemetar dia mengawasi mendelik kepada Hyabin. Coba dia bukan tengah terluka parah seperti saat itu, tentu dia telah melompat kepada Hyabin untuk memberikan hajaran padanya. Akan tetapi memang lolosan pun menyadari bahwa luka yang dideritanya tidak ringan, dia merasakan tubuhnya lemah, semangatnya seperti telah lenyap. Di samping itu juga dia merasakan napasnya sesak serta kepalanya pening. Maka setelah mengawasi Hie sejenak dengan penuh kebencian, lalu kepada Sin Chieh dengan penuh dendam, dan juga kepada Bin Giok Hoa dengan sorot metu yang bengis kejam, tanpa mengucapkan sepatah perkataan lagi, lolosan telah memutar tubuhnya. Dengan langkah yang gontai dan lemah, seperti tidak bertenaga, dia telah berlalu. Xin Cie merasakan betapa perempuan tua itu telah berlalu besar dendam padanya, dan juga dia merasa kasihan melihat keadaan wanita tua tersebut. Walaupun kelak, setelah lolosan sembuh dari luka di dalam tubuhnya, dan dia berlatih selama beberapa tahun lagi dengan tekun, masih belum tentu dia bisa menandingi kepandaian Xin Cie. Kiang Buncit yang sejak tadi telah bungkam tutup mulut setelah lolosan dilukai Sin Chie, dengan muka yang agak pucat berkata tawar, pemuda yang sombong, ternyata memang engkau memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Aku pun berjanji, beberapa tahun mendatang, tentu aku akan mencarimu buat meminta pengajaran darimu dan murid-murid Hoasan Pei lainnya. Di waktu itulah aku akan menentukan apakah Hoa San Pei memang pantas untuk memperoleh penghargaan atau memang merupakan pintu perguruan yang hanya besar nama dan gentong nasi tidak punya guna. Setelah berkata begitu, Kiang Buncit memutar tubuhnya, dia bermaksud kembali ke dalam rumahnya. Tunggu dulu cegah Sin Chie. Kiang Buncit memutar tubuhnya dan memandang Sin Chie dengan mata beli. Hem, engkau ingin membunuhku sekarang ini? Tanyanya dengan sengit. Baik, mari kau maju. Mari, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Bukan, bukan begitu maksudku, kata Sin Chiai cepat. Mengapa kau menahan kepergianku? Tanya Tiang Buncit, tambah sengit. Dengarlah dulu, di antara kita tidak ada ganjalan apapun juga, tidak ada soal. Mengapa kau harus menaruh dendam seperti itu? Itu kepada kami dari Hoasan Pei tanya Sin Chie. Bukankah lebih bijaksana jika kita menggalang persahabatan? Hem, Kiang Buncit telah mendengus dengan sikap angkuh. Sudah kukatakan tadi berulang kali, Hoa Sanpei merupakan pintu perguruan yang tidak punya arti apa-apa di mataku. Merupakan pintu perguruan bejati yang tidak punya guna sama sekali, yang hanya menghasilkan murid-murid tolol seperti dia setelah berkata begitu. Kilang buncit menunjuk kepada Hyabin. Hia bin berjingkrak karena murka mendengar perkataan Kiang Buncit. Apa yang kau bilang? Tanyanya sengit dan si pemuda Smirono ini bersiap-siap hendak melompat maju dan menyerang Kiang Buncit. Untung saja Sin cepat memegang lengannya dan memberi isyarat agar Hia bin mundur ke belakang. Untung saja ada Susyoku di sini. Jika tidak, hehem, hem mendengus Hia berulang kali dengan penasaran. Kiang Buncit juga tidak kalah sengitnya. Dengan muka merah padam dan dengan matu yang mendelik lebar-lebar, dia tanya, apa yang hem hem seperti itu? Akan kupatahkan sepasang tangan dan kakimu menyahuti Hyebin. Sanggupkah engkau melakukannya, mengejek yang buncit sambil tertawa dingin? Mengapa tidak menyahuti Hyebin? Setahuku tadi, dengan hanya satu jurus saja aku dapat merubuhkan engkau. Jika engkau tidak dibantu dan ditolong oleh pemuda sombong itu, tentu kepandaian silatmu kini telah musnah dan berulang kali Kiang Buncit tertawa dingin. Xincie sendiri telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Kiang Buncit, sambil katanya kemudian, "Sudahlah Xiao Wu Te meminta maaf jika memang tadi tindakan Xiao Wu Te dianggap menyinggung perasaanmu." Akan tetapi mengenai pandanganmu terhadap pintu perguruan Xiao Te sangat buruk sekali, dan karena dari itu pula Xiao Te berkeinginan memperlihatkan kepadamu, bahwa Hoa San Pe bukan pintu perguruan yang tidak punya guna. Kiang Bun tertawa dingin, terserah kau mau bicara apa juga, tetapi setahuku memang Hoa San Pe merupakan pintu perguruan yang tidak punya guna, Murid-murid yang dihasilkan dari pintu perguruan Hoasan Pei semuanya merupakan manusia-manusia Dungu, salah seorang di antaranya adalah dia dan berkata sampai di situ, Tampak Kiang Buncit menunjuk kembali kepada Hiye Bin. Keruan saja telah membuat Hiye Bin tampak murka dan berjengrakan beberapa kali. Dia rupanya sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya dan ingin menyerbu saja menyerang Kiang Buncit, "Cuito ako, kau diamlah dulu." Biarlah aku yang bicara dengannya, kata Sin Chie. Dan memang Hia Bin paling menghormati paman guru kecilnya ini, sekarang mendengar perintah seperti itu, dia tidak berani membantahnya, dia mengiakan dan telah mundur lagi dengan muka yang merah padam. Hanya saja tangan kanannya dikepalkan dan diacungkan ke arah Kiang Buncit, seakan juga si pemuda Semirono ini menyatakan, jika saja tidak apa Sin Chie, Tentu dia akan menghajar Kiang Buncit habis-habisan babak belur. Kiang Buncit yang melihat sikap Hia Bin hanya berulang kali mengejek. Sin Chia waktu itu dengan sabar telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat lagi kepada Kiang Buncit, kemudian katanya, baiklah. Xiao telah berusaha untuk memberikan pengertian kepadamu, akan tetapi nampaknya kau memiliki pendapat yang tetap buruk terhadap pintu perguruan Hoa San Pei dan Xiao tidak bisa memaksa agar kau memiliki pandangan yang baik terhadap pintu perguruan kami. Akan tetapi sekarang, jika memang kau masih penasaran, mari, mari, Xiao ingin sekali memperlihatkan satu dua jurus ilmu silat Hoa San Pei kepadamu. Apakah kau selanjutnya masih memandang buruk dan rendah terhadap pintu perguruan kami? Kiang Buncit tidak segera menyahuti, bola matanya mencilak-cilak, dia telah memandang ke arah Hye Bin, Bin A, lalu beralih kepada Sin Chiye. Barulah kemudian dengan suara yang dingin dia berkata Hmm, apa kau kira aku dijuri padamu? Baik, mari kau maju, mari kita mengadu kekuatan. Walaupun bagaimana aku akan mempertaruhkan jiwaku dan tidak akan menyebut bahwa Hoasan Pei merupakan sebuah pintu perguruan silat yang cukup harum di dalam rimba persilatan. Dengar baik-baik. Hoasan Pei merupakan pintu perguruan yang paling buruk dan tidak punya guna di dalam rimba persilatan. Habislah sabar Sin Chie. Itulah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut nama baik pintu perguruannya. Dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, tubuh Shin Chieh telah berkelebat dan tahu-tahu, ketepak-ketepok ternyata mulut Kiang yang buncit ditempiling dua kali oleh Shin Chieh tanpa dia dapat melindungi mulutnya atau berkelit sehingga waktu Shin Chieh melompat kembali ke tempatnya. Mulut Kiang yang buncit telah dilumuri darah, empat giginya di sebelah depan telah rontok. Hye Bin yang menyaksikan semua itu jadi bertepuk tangan, dia pun berseru-seru girang sekali, bagus, bagus. Manusia seperti itu memang pantas dihajar. Bin Giyok Hoa juga tampaknya gembira melihat Kiang Buncit telah dihajar seperti itu. Sin telah berkata dengan sikap yang tetap sabar, Pergilah, jika memang di lain saat engkau mengeluarkan kata. Kata yang kurang baik ditujukan kepada Hoasan Pei kami, maka di waktu itulah aku akan menurunkan tangan yang keras. Sekarang aku mengampuni jiwamu. Akan tetapi ingatlah, walaupun bagaimana, kelak aku tidak akan bertindak selunak seperti sekarang ini. Kiang Buncit telah memandang dengan muka yang pucat dan merah padam bergantian karena murka, penasaran, kaget dan kesakitan. Tampaknya dia pun menaruh dendam yang luar biasa besarnya. Aku akan tetap mengingat hadiahmu kata Kiang Buncit kemudian dengan suara yang menyeramkan. Hem, nanti aku akan mencarimu untuk memperhitungkan semua ini. Aku bersumpah, sampai kapanpun, sampai kepada murid dan cucu muridku, mereka semua pasti akan memusuhi Hoa San Pei. Di mana kami tidak akan dapat hidup bersama di atas dunia ini. Waktu berkata begitu, Bola matuk yang buncit tampak mencilak-cilak mengerikan sekali. Sinchei tersenyum, kemudian katanya, jika memang terjadi begitu, kami dari San Pei pun tidak dapat bersikap manis kepada kalian. Kiang Buncit tidak mengatakan suatu apapun juga, dia telah memutar tubuhnya dan masuk ke dalam rumahnya yang istimewa itu. Xinjie menghela napas waktu melihat kiang buncit telah menghilang di balik rumahnya yang istimewa itu, kemudian menghampiri Hiebin. Bagai renana keadaan Toa Suheng, dan mengapa engkau bisa berada di sini tanya Xinjie kemudian kepada Hiebin, keponakan murid tersebut. Bin cepat-cepat berlutut, malah dia pun telah menyahuti cepat, suhu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan sebetulnya Suhu tengah perintahkan aku untuk berkelana mencari pengalaman. Siapa tahu, waktu lewat di tempat ini aku telah bertemu dengan manusia-manusia kurang ajar itu. Hem, lain kali cuy toh aku harus lebih hati-hati. Karena tadi saja kepandaian kedua orang itu sangat tinggi sekali, jika kau menghadapinya dengan membabi buta, maka engkau sendiri yang akan bercelaka kata Sin Hie Bin mengiakan dan mengucapkan terima kasih, kemudian dia bangun berdiri. Sin Chie juga menoleh kepada Bin Giok tanyanya, Bin Kou bagaimana dengan usahamu mencari pamanmu? Bin Giok menunduk sambil menggeleng, katanya Lesu, belum berhasil entah paman kini berada di mana. Sin Chie tersenyum, katanya, perlahan-lahan kasrapi dan selidiki, toh akhirnya engkau akan dapat menemuinya. Blin Giyokhoa mengangguk mengiakan. Dan sekarang kau ingin pergi ke mana? Tanya Sin kemudian. Blin Giyokhoa menggeleng. Aku belum tahu sahutnya. Tetapi walaupun bagaimana aku tetap akan mencari paman untuk memberitahukan perihal apa yang terjadi di dalam rimba persilatan, di mana sekarang ini ada seseorang yang tengah menyamar sebagai dirinya. Sin mengangguk. Dia telah berkata, Baiklah. Ada sesuatu yang hendakku selesaikan, untuk menyelidiki seorang pembunuh yang telah membinasakan beberapa orang korbannya dengan kejam sekali. Karena dari itu, maafkan tidak bisa terlalu lama aku bersama-sama dengan kalian. Hye Bin mencoba mencegah kepergian paman kecilnya itu, katanya, Wan Susiok, jika, jika Wan Susiok. Kenapa tanya Sin Chie waktu melihat Hyad Bin tidak meneruskan perkataannya itu? Jika memang Wan Susyok tidak keberatan, aku ingin melakukan perjalanan bersama-sama dengan kau, menyahuti Hyabin Bin kemudian sambil menunduk dalam-dalam. Sin Chie tersenyum, kemudian katanya, gurumu menghendaki agar engkau berkelana untuk mencari tambahan pengalaman, dengan demikian adalah sebaiknya jika engkau berkelana seorang diri, asalkan engkau dapat membawa diri sebaik mungkin dan selalu berwaspada mengurangi kesembronoanmu, dan juga giat berlatih ilmu yang telah diturunkan oleh gurumu. Walaupun kecewa karena keinginannya telah ditolak Sin Ye, Hiye Bin tidak berani membantah, dia mengiyakan dengan segera, dengan sikap yang menghormat sekali. Bin Giok Hoat telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Sin Ye. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan Wanto aku. Maafkan, Xiao Moai bermaksud melanjutkan perjalanan dan dia pun telah memberi hormat beberapa kali lagi, kemudian telah memutar tubuhnya buat berlalu meninggalkan tempat tersebut. Xin Chie tidak mencegahnya, dia hanya mengawasi kepergian gadis itu. Hye Bin juga telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, kemudian dia meminta diri. Ada beberapa nasihat yang diberikan Sin Chie kepada keponakan muridnya, dan barulah Hia Bin berlalu dari hadapannya. Sin Chie tinggal seorang diri dan dia menghela napas. Setelah melirik sedikit kepada rumah istimewa dari Kiang Buncit, dia menghela napas lagi dan kemudian melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan waktu itu Kiang Buncit di dalam rumahnya yang istimewa itu telah mengintai keluar dengan sorot mata mengandung dendam. Diam-diam di dalam hatinya dia pun merasa kagum dan tidak habis mengerti mengapa pemuda Shiwan tersebut bisa memiliki kepandaian yang begitu hebat. Dan Kiang Buncit bertekad, suatu saat kelaknya akan mencari Sin Chie untuk melakukan pembalasan dendamnya. Sin Chie melangkah terus dalam kegelapan malam itu, dan dia memang bermaksud hendak menyelidiki dan mencari jejak pembunuh telengagas dan berhati kejam itu. Oh. Udara siang yang sangat terik terasa seperti menyengat kulit. Tampak juga betapa angin yang kering itu menerbangkan. Debu yang cukup tebal sehingga mempersulit pandangan mata siapapun juga. Keadaan yang tidak menggembirakan itu terjadi di kampung Peching dalam bilangan Provinsi Yeunan. Dan waktu itu memang tengah musim kemarau, sehingga matahari sangat terik dan udara kering sekali. Banyak juga sawah-sawah penduduk di sekitar kampung Pecing tersebut yang kering dan tandus karena musim kemarau yang berkepanjangan. Sampai menjelang tengah malam pun, banyak penduduk yang tidak bisa tertidur nyenyak. Hal yang merupakan hal yang menjengkelkan sekali karena udara yang demikian panas membuat penduduk kampung itu merasa seperti terbakar. Mereka duduk-duduk di depan rumah untuk mencari hawa. Banyak di antara mereka yang berusaha untuk memperoleh hawa sejuk dengan mengipas-ngipas tubuhnya. Seperti pada malam itu, terlihat banyak sekali penduduk yang duduk-duduk di beranda rumah mereka, untuk mengurangi hawa panas yang menyerang. Dan sampai jauh malam barulah mereka dapat tertidur, hanya beberapa jam saja, karena Seng Fajar telah menyingsing. Juga terlihat mereka semua lesu, dan para petani telah banyak yang mengeluh di ladang mereka yang kering dan tandus, sedangkan usaha mereka untuk memperoleh air yang cukup buat ladang mereka tampaknya sia-sia belaka, sebab memang keadaan sangat kering dan tandus. Sungai-sungai yang kering dengan pohon-pohon yang layu dan padi-padi yang tidak jadi sebagian, sehingga panen di tahun ini tampaknya sulit bisa diharapkan dapat berhasil dengan baik. Dalam keadaan demikian. Tampak jelas bahwa para penduduk kampung itu berusaha keras mengadakan sembah yang besar kepada langit untuk meminta berkah dan lain-lainnya, memohon belas kasihan dari para malaikat agar dapat mengasihani mereka, di mana hujan dapat diturunkan. Juga ada beberapa orang penduduk yang giat bersembahyang di kuil-kuil yang terdapat di sekitar tempat tersebut.